like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Selamat siang, kita di kepala. Kali ini kita bersama Mas Ilham, ya. Owner dari Pilota Racing. Ya. Mas, boleh ceritain Mas, sekarang Pilota ini balap di IGW bawa 2 cok Thailand. Ya. Motivasinya apa gitu? Kalau saya, kita sih tetap riset ya. Riset motor dari Mr. Bom Rangsit, ya. Main di Indonesia. Kita bikin 2 mesin. Ya, satu asli dari Mr. Bom Rangsit, yang satu dari Mas Made asli. Ya. Ya. Kita aplikasikan di sini, kita bawa joki Thailand biar tahu. Ya. Soalnya kan beda bawanya sama joki Indonesia. Sama biar joki Indonesia biar bisa juga bawa di sini. Nah, Mas, ini kan yang datang ke Indonesia kan meraih kan Ebon. Kenapa memilih Ebon? Soalnya kalau Ebon sih dari beli motor di Bom Rangsit itu saya sudah calling dia mau. Kalau Amrayong pertama kan nggak mau dia. Terus dia mau sini juga. Mas, menurut Mas Ilham sendiri, joki Thailand itu gimana Mas? Perbandingannya joki Thailand sama Indonesia itu gimana? Sama-sama aja. Cuma mungkin di sana itu latihannya lebih sering. Ya, setiap hari itu latihannya di sana jam 10 siang sampai jam 11 malam biasanya. Terus Mas, ngomongin joki Thailand, kedatangan joki Thailand di sini kan otomatis Mas Ilham itu semua yang mengakomodasi ya. Ya. Dari transport apa, total budget berapa sih Mas untuk 2 pembalap? Bocoran aja Mas. Bocoran ya. Kalau bocoran sih ya banyak lah. Ini angka berapa Mas kira-kira bisa dapat apa Mas? Bisa buat beli mobil atau motor apa gitu? Innova Reborn mungkin. Innova Reborn. Mantap. Mas, ini kedepannya gimana Mas untuk Mas Ilham sendiri? Ini kan udah mendatangkan joki Thailand. Terus kedepannya gimana harapan kedepan sama hasil dari race ini tadi gimana? Hasil dari race kali ini kan masih 201. Amrayong tadi nomor 2 tapi timnya sama. Tapi kita ada kendala, nalpot kita putus. Nalpot putus. Ebon nomor 3. Ini masih belum main Ninja Open. Mas, untuk Mas Ilham sendiri bawa berapa motor Mas? Ada 6 motor. 6 motor. 2 joki. Jokinya banyak sih yang join-join juga. Mas Ilham sendiri umur berapa Mas kalau boleh tahu? Saya masih umur 22 tahun. 22 tahun. Terus basicnya apa Mas, dulu emang balap atau gimana? Enggak. Ceritain sejarahnya. Dulu saya sih sering main motor juga. Main motor. Mulai dari SMP itu. Ya otak-atik, breng-brengan di jalan gitu. Terus ya bikin brand itu, terus hobi juga kan, sudah hobi kan buat motor ini. Untuk Pilotan itu apa sih Mas sebenarnya Mas? Brand atau bengkel atau nama tim itu? Nama ya sekarang sih nama tim. Nah, iya. Berdiri tahun berapa Mas kalau boleh tahu? Tim tahun 2000. Kalau brandnya tahun 2020 kalau nggak salah ya. 2000 berapa? Sekarang 2020. 3. 2021 brandnya. Brandnya. Dulu jualannya mulai 2018, tapi jual brand lain. Masih lama Mas, di mana Mas? Asli Gempol, Pasuruan. Pasuruan, Jawa Timur. Iya. Ya Mas, ini Mas. Ini kan untuk seri 2 IDW ini kan Mas Ilham membawa Ebon dan Amrayong. Untuk seri 3 bocoran aja Mas, apa kira-kira gebrakan dari Mas Ilham lagi? Kalau seri 3 mungkin ya ditunggu aja lah. Nah, ditunggu aja. Biar menarik ya Mas. Jangan ya. Dulu bocorin biar menarik. Nah, Mas, kalau boleh tahu untuk Ebon kalau di Thailand
untuk Ebon main di kelas apa? Kalau di sini kan ada pemula sama sidin ya. Kalau Ebon sama Ebon main kelas apa mas? Ya, kalau di sana sih kurang tahu ya saya, mungkin ada A, B, dan C. Ya pokoknya Ebon sama Amran kan mainnya, ya kalau di sini kan balap open kan gitu, di sana ya sama mungkin. Open ya. Di sini open juga. Terus untuk apa namanya administrasi sama persyaratannya untuk senang di sini itu udah mas, karena Ebon mau balap luar nih. Balap di Indonesia itu perizinannya gimana mas untuk bisa? Kita tetap ya kita ikuti aturan, kita ikuti aturan tetap. Memang udah clear ya aturannya. Sudah clear, alhamdulillah sudah dibantu sama Mas Boy juga. Oke, terima kasih mas. Terima kasih. Sukses untuk Malaysia. Keren. Bisa mendatangkan dua.